Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memimpin rapat monitoring dan evaluasi penyelesaian aset tetap UPB sekolah di Kota Administrasi Jakarta Timur di ruang pola lantai 2 kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh para Satlak Pendidikan Kecamatan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan para kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Jakarta Timur. Rapat monitoring dan evaluasi penyelesaian aset tetap UPB sekolah ini sendiri untuk mendata aset tanah dan bangunan yang ada di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Timur. Wali Kota menjelaskan, berdasarkan data BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dari 591 sekolah dengan total aset 15 triliun, terdapat 74 sekolah yang belum ditelusuri aset-aset dari Dinas Pendidikan yang terdiri dari KIBA dan KIBC untuk Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur. Hari ini kita melakukan validasi KIBA dan KIBC ya. Nah, ini ada 74 sekolah yang belum menyelesaikan. Ya, ini hari ini kita sosialisasikan dan kita pertajam pola-pola validasi. Kemudian nanti hari Kamis lah akan disinkronkan oleh masing-masing kasudin. Harapan minggu depan baru sudah tuntas semua. Ya, itu. Untuk aset sendiri ada berapa sih Pak di Jakarta Timur ini? Wah, aset ini kita cukup banyak. Kayak gini kita akan menyelesaikan ini aja yang disampaikan oleh BPK ya. Yang kurang lebih 15 triliun itu. Jadi kita gali semua. Jadi nanti akan kita coba permasalahannya apa? Seperti tadi barusan mendengar permasalahan, jadi satu komplek itu terdiri dari tiga sekolah. Nah, sudah dilaporkan oleh satu sekolah bahwa lokasi ini 7.000. Yang lain kan tidak, berarti tidak melaporkan. Rupanya ini tidak sinkron. Nah, ini akan disinkronkan. Terus nanti aset-aset yang lain juga akan disinkronkan. Itu Mas, jadi contoh-contoh seperti itulah yang nanti. Ya mudah-mudahan yang dikatakan BPK itu yang 15 triliun se-DKI ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi bisa diselesaikan dengan memang administrasinya memang harus seperti itu. Hanya satu lah yang harus melaporkan. Jangan semuanya melaporkan, kan ini enggak pas ya. Kegiatan hari ini adalah dua kegiatan. Yang pertama adalah evaluasi progres percepatan penyelesaian LHP BPK, yang mana salah satu yang menjadi titik sentra atau titik temuannya itu adalah aset-aset dari Dinas Pendidikan. Khususnya Dinas Pendidikan ada kurang lebih 15 triliun yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu kita sudah melaksanakan kegiatan pendampingan untuk mencari aset-aset tersebut di khususnya Sudin Pendidikan Jakarta Timur 1 dan Jakarta Timur 2. Alhamdulillah dari 591 dan kemudian sekarang tinggal 74 sekolah lagi yang belum terselusuri. Nah ini kita sudah lakukan dari bulan Februari sampai bulan Agustus ini, dan alhamdulillah sudah kita selusuri untuk KIBA dan KIBC-nya kurang lebih 1,9 triliun. Dan mudah-mudahan untuk penyelusuran penyelesaian LHP BPK ini akhir bulan Agustus ini kita sudah selesai. Dan selanjutnya untuk mengaplikasikan tadi terkait dengan penyelusuran, karena memang salah satunya temuan itu bahwa sistem informasi yang perlu kita kembangkan, maka salah satunya adalah mengisi melalui SIA, KIBA dan KIBC-nya untuk khusus pendidikan. Sehingga kita hari ini juga melatih para kepala sekolahnya untuk melakukan validasi. Karena kalau tahun yang lalu validasinya cukup oleh pengurus barang, sekarang juga harus oleh kepala sekolah. Sehingga bersama-sama antara pengurus barang dengan kepala sekolah sama-sama bertanggung jawab terhadap input aset tersebut. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Guaidi melaporkan.